Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya, channel Mas Free. Oke, di video kali ini saya akan membuat ya video bagaimana cara untuk menyalakan sebuah lampu ya, satu lampu bulam nih, lampu pijar menggunakan saklar ya, saklar tunggal. Ini listrik dasar nih ya. Oke, bagaimana caranya? Ini saya pakai steker ya untuk kabel powernya, ada dua kabel, ya sama min. Nah, saklar seperti ini, kita sambung satu-satu kabelnya. Ini untuk mutus ya, sebagai pemutus saklar ini. Saya ngambil pasnya. Oke, kita pasang seperti ini, satu lagi. Oke, fitting itu dapat plus sama nol ya, seperti ini kita pasang nih ya. Oke, di sini untuk kabel yang biru ini nol ya, netral ya, yang merah kabel fast atau fast. Yang dari fitting sini dapat di saklar ya teman-teman ya. Sini sebelah sini kita masukin saja. Oke. Enggak ada kopi apa nih ya? Kopi dulu harusnya nih. Seperti ini ya. Seperti ini dan juga seperti ini. Ya. Nah kabel dua ini langsung ke power. Ya. Saklar cuma mutus pasnya. Ya gampang teman-teman ya, seperti ini ya. Oke. Oke, kita kali. Nah, kita sambungin ke power ya, teman-teman ya. Kita sambung saja. Kita sambung saja. Oke. Kita selasih dikit ya. Biasa enggak kesetrum. Buat tes doang. Kita deh. Oke. Oke ya. Kita tes dulu teman-teman. Kita pasang lampunya nih, lampu LED. Jadi 8 watt. Kita colokin ya listrik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh langsung nyala ya. Misalnya ini kita mainin aja on off, mati ya, mati ya, matinya mati mana, matinya lah, matinya mana. Oke ya. Nah seperti ini gampang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang STM SMK, yuk belajar bareng-bareng kita ya. Ini dasarnya nih seperti ini. Cabut lagi ya, udah nyala sih. Silau saya pak. Oke. Jadi seperti ini, dari power 2 pas yang masuk ke saklar diputus, baru saklar ke lampu. Kalau nol langsung aja ke power, seperti itu. Oke. Gampang ya? Gampang. Oke, itu aja video dari saya kali ini. Ya, nanti saya akan bikin-bikin video lagi ya, dasar-dasar listrik dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Subscribe channel saya untuk dukung channel saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.